2022. Motor baru guys, pasang pengaman biar aman. Ya enggak, nanti motor baru diambil maling pula. Kalau udah hilang, kunci pengaman. Kalau udah hilang, dealer juga nggak bisa tanggung jawab. Buat time lapse aja. Bang, gue berhenti kerja di itu ya. Gue kerja di sini aja ya. Jadi kan video. Iya. Ini ada soket untuk kunci kontak. Di sini ada kabelnya, ada merah strip hitam, hitam strip merah, hitam strip hijau ya. Dan ini hitam polos. Jadi yang kita ambil di sini hitam polos. Jadi api setelah kontak. Dibuka. Ini bisa dicabut ya untuk sepunya. Ini kita mau pasang untuk pengaman sensor sentuh ya. Nah, di sini ada kabel merah, kuning, biru dan hitam. Hitam ini masa. Kita tempel ke baut klaksonannya. Jadi kita ambil di api kontak. Nah, di sini ada api kontak merah. Jadi ini soketnya soket bit ini ya, bit lama. Jadi kita potong aja. Kita langsung ini masuk input dia merah, lalu keluar masuk ke hitam. Jadi yang merah ini kita sambungkan ke sini. Soket. Kuningnya kita sambung ke hitam ya, kalau diam masih bank ya, kita tes dulu ya. Indikatornya nyala, tetapi motor kabelnya nggak kesini, ke atas ini. Nah, sebelum kabel sensor ini disentuh, motor ini nggak akan menyala. Kabelnya kesituin, agak dekat speedometer. Nah, jadi kita sentuh dulu ya bagian kabel ini. Nah, jacknya nyala, jadi motor udah bisa dinyalakan. Nah, seperti itu ya. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi untuk kunci kontak kita on. Nah, dia normal, nyala seperti biasa. Jadi ini tipu-tipu ya. Jadi setelah kita kontak, nah nggak bisa starter. Nggak bisa starter dan juga nggak bisa disela ataupun dengkol. Nah, dia nyalanya kita sentuh dulu bagian ini. Nah, dia akan menyala. Jadi motor udah bisa dinyalakan. Jadi untuk kabel hitam ini dia mematikan jalur ke throttle body ya. Lalu ke throttle body dan juga ke injector. Jadi yang kita ambil di sini ada soket warna hitam. Jadi yang warna hitam kita cabut, kita
kita ambil, kita pasang ke ini sensornya. Jadi fungsinya hanya memutus arus ya, memutus dan menyambung arus untuk sensor tipe pengaman sentuh ya. Ini jangan lupa tutupnya dipasang kembali. Kita colok lagi. Jadi untuk ini peletakannya ya usahakan berdiri ya. Coba aja bang. Nah seperti ini boleh. Ini kita letakkan sini untuk model sensornya. Di dalam sini dia ada relay ya, relay kaki 8 biasanya. Seperti ini. Jadi untuk sensor pengaman sentuh ini simple ya. Di sini ada kabel 4. Jadi di sini kabelnya ada 4. Ini untuk sensor sentuh, untuk menyentuh remote-nya apa, modulnya ya. Di merah sini ada api input. Jadi api dari aki masuk ke modul dan keluar. Outputnya ke kuning, kuningnya lari ke kabel kontak, kabel body ya, warna hitam. Dan untuk hitam ini ada massa, hitam modul ya. Nah, jadi ini motor belum menyala, kalau nggak disentuh dulu. Nah ini, nggak nyala ya. Oke. Ke solder ya guys. Ini dikerok dulu untuk sekun apa ini, baut ya, clip, baut clip bodinya supaya kabelnya nempel. Di dalam itu. Di dalam. Masuknya ke dalam. Sayang, Bi. Ini. Suruh dia, suruh megang juga. Mana? Oh, dingin. Ya belum. Udah solder guys, biar rapi guys.
nempel. Langsung pasang, langsung pasang. Nah, dia nyala, tetap nyala. Tetapi motor jika di starter atau di selang dia nggak nyala. Jika di starter tuh. Oke. Jadi kita sentuh bagian ini. Nah, dia nyala. Baru satu. Nah, dia injeksinya kan mati. Nah, dia tersentuh. Nah, ini dia akan nyala. Nah, dia mematikan proto body ya. Oke, begini ya. Tuh nggak bisa guys, klakson mati ya, jadi ini untuk tel aja, maksudnya untuk kabel speedo, kabel speedo udah nyala, tetapi klakson dan starter nggak nyala ya. Ya, disentuh tulip, sentuh badan bang, sentuh. Nah, udah nyala starter. Oke, mungkin itu ya video singkat dari kami Alfika Motor Channel untuk maling. Pemasangan sensor pengaman bit anti maling ya. Orang yang maling. Jadi orang maling jadi kebingungan ketika akan menggondol kendaraan Honda Beat. Jadi Honda Beat ini rawan untuk tindak pencurian ya. Karena untuk pasaran harga dan juga kualitas masih tinggi, makanya jadi incaran untuk para bandit-bandit pencuri motor. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua, moga videonya bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.